atas dasar perintah Komandan Batalion Infanteri Rider 733 Masariku, Letkol Infanteri Nugroho Noto Susanto, agar setiap kompi melaksanakan anjang sana di desa binaan. Kapten Infanteri Roni Bramastawijaya selaku Komandan Kompi Markas berserta 10 orang prajurit Maleo, melaksanakan anjang sana di desa binaan Lapiaso, sekaligus melaksanakan program masuk dapur guna membuat, menyiapkan dan melaksanakan berbuka puasa bersama salah satu keluarga di desa binaan Kompi Markas. Adapun kegiatan tersebut bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi antara prajurit Kompi Markas kepada masyarakat di desa binaan khususnya di Lapiaso. Ini katong ini mama apa? Memang katong mau ini toh silaturahmi sekali dengan warga di sini toh. Orang kan ini daerah mana mama? Ini kan masuk asal maji ya? Ya, Aseng. Ini Heru dalam. Nah, masuk Lapiaso ini termasuk katong punya desa binaan. Katong punya desa binaan. Jadi kan katong di Wairu ada kayak Kompi B itu di mana tuh? Kampung Jawa situ, nah itu Kompi B sana. Jadi kakak markas ini, katong dari Lapiaso sampai dengan dalam itu kampung daerah binaan itu. Dengan adanya program ini dari Komandan Satuan Yonif Rider 733 Masariku, semoga silaturahmi antara prajurit Kompi Markas dengan masyarakat di desa binaan selalu terjalin sampai kapanpun. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu telah meluangkan waktu dan tempatnya untuk kami.